Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai koordinator kegiatan penilaian Pramuka Garuda tingkat Keluaran Cipanas. Nah, dalam kegiatan ini peserta melaksanakan berbagai kegiatan. Yang pertama diantaranya adalah persiapan daripada administrasi. Berikutnya dibimbing diarah dibina untuk pelaksanaan bagaimana para peserta ini mampu merefleksikan atau menjawab berbagai pertanyaan daripada tingkat kuarca begitu. Nah, untuk itu ini disiapkan sedemikian rupa untuk pada hari hanya anak-anak ini siap secara mental maupun secara fisik itu yang diharapkan. Berikutnya juga ini diharapkan nanti setelah anak-anak ini atau peserta ini menyandang Pramuka Garuda, maka diharapkan para peserta ini nanti jangka pendeknya dapat diterima di sekolah yang dia inginkan sesuai dengan predikat yang disandangnya dengan memiliki sertifikat serupa. Dan aplikasi secara umumnya dia nanti atau para peserta ini layak hidup di masyarakat dengan mempertanggungjawabkan sebagai pramuka garudanya. Begitu kira-kira kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Paling banyak lah, biasanya memang seperti itu. Dari Cipanas itu selalu mengirimkan yang paling banyak penggalang. Kegiatan yang dilakukan tadi itu kebetulan hari ini tugas Bunda sebagai apa ya, memeriksa berkas. Karena memang salah satu persyaratan untuk mengikuti Pramuka Garuda itu harus ada pemberkasan. Di mana pemberkasan itu isinya itu dari calon pramuka Garuda Penggalang itu harus mengumpulkan dari sertifikat, kemudian SKU itu yang paling utama, SKU, kemudian SKK, biodata juga. Kemudian kriteria untuk menilai itu sebetulnya salah yang menjadi paling utama itu ya memang harus siaplah menjadi pramuka Garuda. Kemudian dari SKU itu harus dipenuhi. Karena di Pramuka Garuda itu ada SKU Garudanya, itu syarat-syaratnya itu memang harus dipenuhi. Satu kan dari SKU, kemudian SKK. Setelah itu ada juga dari apa pembuatan hasta karya, yang dimana kalau Garuda Penggalang itu harus membuat 6 hasta karya, kemudian membuat vlog kalau untuk tahun ini ya. Kemudian ada pidato yang menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Setelah itu ada pembuatan untuk sekarang IT-nya itu seperti apa, membuat surat kegiatan dari GUDEP yang menggunakan, sudah pasti menggunakan surat dari GUDEP, kemudian membuat daftar hadir dari rumus Excel juga. Yang terakhir itu mengunduh kegiatan Kuarnas ataupun Kuarda, kemudian dibentuk ke Word, kemudian dikirimkan ke tim verifikasi kabupaten. We'll be right back.